Jangan tonton ya video ini sangat berbahaya. Bio Pauline. Ya mungkin sebagian kita dari timur itu kalau menjadi pemain bola itu mungkin udah bakat alam, kan? Kalau Fortes aku tarik rambutnya itu. Kami dari Borneo, saya Wahyudi Setiawan Hamisi. Saya Marco Merauje. Nah, kita bakal ada jawab cepet nih. Kita bakal ada jawab dari makanan, mungkin pemain bola, mungkin minuman, dan lain sebagainya. Oke, pertama-tama boleh. Dalam negeri. Main di luar negeri lah. Oke. Biarpun jauh. Beda, kenapa? Kalau gaji besar kan pasti bisa pulang atau suruh keluarga datang ke sana, bisa kan? Oh iya, iya. Oh, iya. Oke, sekarang kenapa main di dalam negeri, bos? Ya, dalam negeri ya mungkin dekat keluarga. Kenapa? Ya maksudnya nggak di luar negeri dengan gaji besar gitu. Ya mau gaji besar, gaji kecil ya sama aja. Penting keluarga ya nomor satu. Oh, siap, okay. Siap. Nomor satu, berarti yeah. Bijak kali ya. Oke, okay. Sekarang makanan. Papeda. Kenapa? Kenapa? Ya, udah karena sudah makanan orang timur. Orang timur. Okay. Ya. Enggak menyukai makanan khasnya dari kota Mabagu. Iya, Nina enggak. Oke, okay, kenapa? Apa ya? Udah kebiasaan juga makan papeda. Wah. Ya. Enak papeda itu. Enak lah. Boleh sebutin komposisinya. Papeda tuh komposisinya yang dirasakan ketika makan papeda. Kuah kuning. Kuah kuningnya. Kuah kuningnya itu top ya. Top. Parah. Top parah. Kalau aku pedas, aku juga pedas. Pedas, kenapa suka pedas? Ya tantangan gitu. Oh, kalau ya. Orang Sulawesi Utara itu orang bilang kalau nggak pedas nggak bisa makan. Oh, gitu. Oke. Okay. Buasa lah. Main aman ini. Enggak lah, orang dia orang Indonesia tuh. Orang Indonesia tuh okay. Jadi buasa-losa. Beto. Why? Karena kalau macam Beto kan mungkin idola lah. Kayak puasan kita sama orang Papua ya, apalagi kita sama yang belajar sama kayak gini, ya mungkin pastinya main idola yang lain lah gitu. Oke. Okay. Iqbal Nevo. Bio Pauline. Kenapa Bio Pauline? Sangar. Sangar. Wah, yo. Okay. Rambutnya unik gitu. Ya. Why Iqbal Nevo? Ah, pintar mainnya. Pintar? Ya. Yeah. Oke. Okay. Jendri Pitoy. Kompak nih. Oh, sebutkan alasannya. Iya. Kenapa alasannya Jendri Pitoy? Kalau saya sendiri mungkin satu daerah juga, satu daerah sama-sama dari Sulawesi Utara. Oh, kalau tengah? Ya karena dari timur ya. Sajojo. Dari timur. Iya. Oh iya, berarti domisili ini ya. Iya. Oke. Okay. Orang timur itu kan persaudaraan kuat ya. Iya. Oke. Okay. Kamu buaya sih, aku kayaknya dua-dua deh. Harus satu ya? Boleh, harus satu. Ini nanti romantik nonton ini. Kamu buaya? Oke, kenapa alasannya? Ya karena kalau di sasi mungkin kamu buaya orangnya tenang gitu kan. Nggak tidak terlalu nampak gitu ya. Oh.
Top, top, Kamboja top. Oke. Mbappe kan? Mbappe, Mbappe. Kenapa Mbappe? Pak idola. Idola ya? Nah. Idola. Ciri khasnya juga kayak orang timur ya? Iya, oh, iya. CR. CR. Kenapa? Apa ya? Mungkin karena dia pekerja keras sih kalau Ronaldo. Dia jadi pemain bola memang karena latihan. Ya mungkin sebagian kita dari timur itu kalau jadi pemain bola itu mungkin udah bakat alam. Kan? Kita udah memang dari kecil itu udah main bola gitu, udah kenal sama bola. Tapi kita nggak bisa lupakan orang yang memang benar-benar kerja keras kayak Ronaldo. Konsisten. Iya, ya, konsisten. Ciro lah. Oh. Kalau Fortes aku tarik rambutnya itu. Sadik ya. Oke. Okay. Oke, okay, sekarang. Woi. Bagaimana? Itu bisa bagaimana? Jawab. Apa ya? Spaso. Ya, Spaso. Ya. Kenapa? Ya karena kita sendiri kan udah tahu tipikalnya Spaso gimana, kerja kerasnya dia. Ya. Bukan kita nggak bilang Torres nggak ya. Kerja keras tidak, tapi kan ini kan dari penglihatan kita gitu. Oke. Rico. Rico, Rico, Rico. Why Rico? Orang timur yang sama. Oh. Timur kan dia. Why? Barat. Barat dia. Dan dia. Dan dia. Tapi dia sering gabung sama orang timur sih dia. Oke, 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 siap. Nasi kuning. Nasi kuning? Ya. Yeah. Komposisinya nasi kuning dengan apa tuh? Nasi kuning dengan ikan cakalang. Itu bayangkan, ada nasi kuning, ikan cakalang, itu dimakan jam berapa itu? Itu pas makan siang gitu kan, ada sambal lagi, enak. Enak ya. Kalau aku ikan cakalang sama cah kangkung. Buatan orang rumah lagi kan. Sambalnya itu. Sambal cakalang fufu. Cakalang fufu lebih enak, boleh. Boleh promosiin makanan masing-masing. Promosiin. Ya, kalau bagi warga Sulawesi Utara, nggak, pokoknya harus cobain cakalang fufu. Oke. Okay. Makanan khas orang timur Sulawesi Utara itu cakalang fufu top. Jangan lupa coba nasi kuning dan ikan cakalang paling net top. Oke. Okay. Siap. Kalau aku, kalau jawab orang itu pasti dia bilang iya sama. Iya. Saprudin Tar. Kenapa? Iya, banyak belin. Borong-borong. Dia gue. Enggak, orangnya lucu. Okay. Sering jahilin teman dia. Pelupa juga. Iya, lupa-lupa ingat. Lupa-lupa ingat. Lupa-lupa ingat. Oke, okay, sekarang cewek Manado atau Bandung? Manado dong. Manado. Oh, Manado. Manado. Mana? Manis-manis gitu ya. Iya, kan ipar, ipar. Woi. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe Tiento Indonesia. Boru FC, Manyala. Top. Oke, okay, top.